Pontianak. Ini kita di Pontianak mau nginep. Tuh kan bandara bagus lah gitu. Nah, kita mau wisata kuliner ke Rio 2. Rio 2. Nah, ini masakan Melayu beda tuh. Ini kita lihat ya. Oke. Okay. Kita makanannya enak-enak. Wow. Hey guys. Oke, okay, saya tadi sudah makan masakan Melayu ya. Enaknya enak banget. Pas banget sama lidah saya yang ada darah Melayunya juga, karena ibu saya Nostion. Jadi saya punya darah Melayu, jadi makanan Melayu itu sangat mengingatkan saya pada masakan mama, ibu saya. Nah, cuaca di luar masih mendung, mau lihat. Saya di Pontianak. Awan Pontianak memang aneh. Di sana lihat, itu adalah jalur kita landing. Ya, kalau dilihat tuh, awan rendah itu bisa dibilang berbahaya, bisa dibilang tidak juga. Tapi ya susah untuk landing kalau awannya rendah, karena kita ada batas minimum kan. Nah, kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh teman-teman netizen, teman-teman saya. Tapi saya akan jawab satu-satu ya. Jadi ada 12 pertanyaan yang akan saya jawab untuk supaya teman-teman juga mengerti gitu, mengerti masalah penerbangan. Sebenarnya pertanyaan ini sih pertanyaan simpel, jadi saya juga akan jawab sesimpel mungkin supaya semuanya bisa mengerti ya. Oke, pertanyaan paling simpel, paling sering adalah pesawat tua layak nggak untuk terbang? Nah, pesawat tua itu menurut saya tetap layak untuk terbang, ya. Karena seperti mobil juga, kalau mobil Mercy tua misalnya, Mercy klasik atau BMW klasik, Rolls Royce klasik tua, tapi kalau mereka dirawat dan semuanya di overhaul sesuai waktunya, servisnya juga sesuai waktunya, bla bla bla, itu akan aman. Itu akan sesuai dengan target dan pesawat itu akan selalu aman. Memang ada nantinya ada jamnya yang memang kalau udah melewati akan lebih sulit nanti maintenance-nya. Tapi tetap aman kalau misalnya maintenance-nya itu sudah lewat tapi tetap di servis dengan servis yang bagus, itu tetap aman. Cuman memang pasti akan lebih mahal, harus tahu itu bahwa servis pesawat tua yang udah jamnya udah terlalu banyak akan lebih mahal ya. Nah, terus pertanyaan kedua, apakah awan bisa menjatuhkan pesawat? Banyak netizen atau teman-teman yang bertanya apakah awan bisa jatuhin pesawat. Jawabannya bisa, tapi nggak segampang itu gitu ya. Karena pertama pilot tuh bisa menghindar. Kalaupun nantinya sudah nggak bisa menghindar, itu bisa ditabrak. Bisa ditabrak tapi ada syarat-syaratnya. Dan yang paling ditakuti oleh pilot di dalam awan adalah
es. Nah, jadi anti ice harus harus dihidupkan, dinyalakan anti ice, juga mesin mati. Jadi karena kebanyakan air di dalam situ, mesin bisa mati. Jadi switchnya, start switchnya harus ditaruh di continuous atau di flight supaya dia spark plugnya itu ini terus ignition terus. Jadi mesinnya biarpun kena air yang banyak nggak mati. Dan lightning itu berbahaya tapi juga nggak terlalu berbahaya. Saya pernah ke sambar petir tapi juga cuman pesawatnya bopeng tapi cuma bau ya kayak seperti bau gosong gitu, tapi nggak merusakkan pesawat ya. Ini pesawatnya biar fine-fine aja, cuman bau catnya coplok dan agak dent dikit, agak ini. Jadi kayak dipukul aja, pung, bunyinya seperti itu. Jadi awan bisa menjatuhkan pesawat, bisa kalau kita nggak siap-siap, gitu ya. Kita main masuk aja, mesinnya mati, terusnya kedorong sama downdraft, nah itu berbahaya. Tapi kalau kita udah siap, nggak berbahaya. Oke, nomor 3, apakah beda pesawat besar dan kecil? Beda pesawat besar dan kecil sebenarnya hampir sama. Cuman karena bobotnya besar, kalau pesawat besar Boeing like Boeing 747 gitu ya, 747 itu karena Boeing besar, tenaganya besar, jadi dia lebih tenang, lebih mantep gitu ya kalau dibawa. Nah, kalau pesawat kecil tentu kalau pesawat kecil akan goyang sana, goyang sini. Semakin kecil semakin goyangannya semakin besar. Jadi lebih besar pesawatnya akan lebih tenang pesawatnya. Gerakannya. Terutama Boeing. Saya bukan pilot Airbus, jadi saya dengar sih kalau Airbus masuk ke weather itu goyangnya gila-gilaan. Tapi untuk karena saya pengalaman di Boeing 747, Boeing 747 itu adalah pesawat yang paling stabil. Ya, jadi masuk weather juga tenang aja, berbentuk-bentuk, tapi safe. Bedanya itu karena berat bobotnya juga ya, jadi dia lebih tenang. Mana pesawat yang paling aman? Oke, bukannya promosi, tapi pesawat yang paling aman itu yang saya rasa adalah yang memiliki engine lebih banyak adalah lebih aman. Kayak Boeing 747 itu ada 4 engine, jadi menurut saya itu akan lebih aman. Karena satu engine mati, kita bukan bilang untuk 747 pilot tuh bilangnya bukan emergency, tapi cuma abnormal. Jadi bayangkan kalau mesinnya 2, mati satu tinggal satu kan. Nah itu udah emergency, mereka udah harus bla 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 bla, banyak yang harus dilakuin. Tapi kalau di 747 dia mati satu cuman abnormal aja, biasanya terbang biasa ya, mungkin kalau terbangnya terlalu tinggi dia akan turun sebentar. Nah mati dua itu juga masih bisa terbang, masih bisa landing melayang atau apa, seperti kejadian di BA yang waktu BA9 kalau nggak salah, yang mesinnya mati semua karena gunung galunggung, akhirnya dia balik berusaha menyalakan engine, dari 4 itu yang nyala cuma 2. Nah, dengan 2 itu dia bisa melayang-melayang terus sampai landing di Halim. Jadi, lebih banyak engine akan lebih baik. Mungkin lebih boros, tapi lebih aman. Ya, lebih boros, iya, karena ada 4 engine kan. Apakah pilot di training untuk hal-hal ekstrim? Bisa dibilang iya, bisa dibilang tidak. Ekstrimnya semana dulu. Kalau pesawat komersial kita nggak diajarin untuk macam-macam kayak loop atau roll atau inverted, nggak. Tapi sebelum itu kita udah diajarin untuk mencegah kejadian itu ya. Kalau unusual attitude ya kita diajarkan untuk recover. Itu udah pasti ya, atau stall kita harus recover. Itu setiap training kita per 6 bulan sekali itu ada training untuk stall, steep turn, itu semua yang ada. Cuman kalau untuk yang barrel roll enggak, kita enggak di training sampai di situ. Itu adalah pilot pesawat tempur atau fighter pilot. Nah, karena gunanya commercial pilot adalah untuk menghindari hal-hal seperti itu. Jadi kita belum sampai situ, kita udah cut. Nggak boleh pesawat sampai barrel roll atau gimana. Kita udah harus tahu. Nah, kelima. Pertanyaan kelima yang paling sering nih. Apakah pilot di training untuk hal-hal yang tadi udah ya, sorry. Ini yang keenam. Airline mana yang paling aman di Indonesia?
airline yang paling aman di Indonesia, menurut saya semuanya aman. Semuanya akan mentraining pilotnya dengan baik per 6 bulan sekali sesuai dengan ketentuan dari hukum udara gitu ya. Nah, jadi semuanya training bagus-bagus dan safe, semuanya menuju ke hal-hal yang baik gitu ya. Enggak ada perusahaan di Indonesia yang mengarah trainingnya ke arah yang jelek. Semuanya ketat, bagus, terarah, terukur, dan ada silabusnya, ada maksudnya poinnya yang harus disampaikan untuk setiap training. Jadi semua airline itu bagus di Indonesia. Cuman kalau memang ada Indonesia ada yang jatuh lah, apa banyak yang jatuh, itu karena banyak faktor. Tapi yang paling banyak faktor di Indonesia adalah cuaca. Cuaca di Indonesia itu jauh lebih ekstrim dari Eropa atau dari belahan dunia manapun. Karena kita di khatulistiwa yang cuacanya bisa berubah-berubah dalam hitungan 30 menit setengah jam. Dan itu nggak di negara lain yang udaranya, apalagi yang ada 4 musim, ya mereka memang ada storm atau ada snowstorm, ice storm, tapi itu ada musim-musim tertentu, dan kalau ada storm seperti itu kita nggak terbang kan. Kalau di Indonesia udara jelek begini-begini, ya nggak terbang, tapi kita harus terbang juga ya. Kalau nggak, kita harus nunggu sampai kapan. Nah, tapi ada batas-batasnya, jadi semuanya aman ya. Nomor 7, berapa umur pesawat pada umumnya yang layak terbang? Pada umumnya pesawat itu bagusnya sih memang 30 sampai 25 tahun bisa terbang dengan spesifikasi maintenance yang baik. Dia bisa terbang lama, 30 tahun. 8, segmen mana yang paling bahaya dalam penerbangan? Yang paling bahaya penerbangan sebenarnya take off dan landing. Menurut saya sebagai pilot, take off lebih berbahaya. Karena apa? Karena take off itu kita memakai full power, yang kekuatan pesawat penuh gitu ya. Jadi tenaga pesawat dipakai dan suaranya meraung-meraung itu. Jadi bila ada sesuatu kejadian atau engine-nya failure atau apa, nah di situ adalah critical moment-nya di situ. Nah, kalau landing ya kita bisa terbangin semuanya, mesinnya mati, kita masih bisa melayang-layang sampai landing. Tapi yang bahaya itu kalau mesin lagi powerful, ya seperti mobil lah, kalau lagi kencang, mesin lagi kencang gitu kan, mesin full power itu bahaya banget karena engine ya. 9, apa pengalaman Captain Root paling menyeramkan? Nah, paling menyeramkan sebenarnya untuk saya rada aneh nih. Saya pengalaman terbang saya adalah lebih lama di Boeing 747. Jadi pengalaman terbang di luar negeri itu hampir nggak ada yang signifikan gitu ya. Kalau dibilang cuaca jelek, ya saya pernah dapat cuaca jelek. Tapi biasa aja. Saya nggak pernah dapat pengalaman yang menyeramkan. Jadi saya nggak pernah dapat engine failure atau hydraulic failure atau apa. Alhamdulillah, puji syukur, puji Tuhan. Pengalaman saya masih dikit untuk hal-hal yang negatif seperti itu. Jadi kalau orang duduk sama saya, captain semuanya duduk cerita dengan pengalamannya ini itu, bahwa dia pernah ini, dia pernah itu, dia pernah begini, wah dengan hebatnya dia bisa melanding pesawat mati, engine-nya atau ini itu, dengan suasana typhoon dia bisa menghindar. Jangan tanya sama saya karena saya nggak pernah dapat hal-hal seperti itu. Alhamdulillah Tuhan selalu menolong saya, melindungi saya dari hal-hal buruk seperti itu. Jadi karena saya juga memperlakukan pesawat dengan baik, memperlakukan pesawat itu, kalau orang bilang memperlakukan pesawat seperti kita memperlakukan wanita atau ibu kita atau istri kita. Jadi landingnya mulus, juga nggak rush, ya nyetirnya smooth. Semua itu akan membuat pesawat juga senang sama kita.
Jadi saya nggak pernah dapat hal-hal yang negatif dari pesawat. Semuanya baik-baik aja. Dan tapi kalau misalnya memang ada cuaca jelek, saya go round, ya itu kejadian pernah di Indonesia tentunya. Di Manado saya pernah dua kali go round, nggak bisa landing juga, ada balik ke ujung pandang. Tapi kalau masalah mesin mati, hydraulic fail atau pressurization failure, blablabla, alhamdulillah saya belum pernah. Thanks God, alhamdulillah, puji syukur, puji Tuhan. Nomor 10, apakah jam terbang seorang pilot berpengaruh? Gimana ya, berpengaruh, iya. Karena dia kan pengalamannya banyak gitu kan. Tapi juga bukannya yang pengalamannya dapat engine failure terus itu jadi jago. Enggak. Kita akan lebih, pilot yang bagus adalah pilot yang tenang menghadapi suasana yang mencekam. Atau pilot yang bagus, yang baik adalah pilot yang tenang menghadapi cobaan, tenang menghadapi suasana yang membuat down, atau apa aja itu bisa jadi penumpang yang sakit atau apa ya, itu semuanya nanti adalah hasil dari pengalaman. Tapi alhamdulillah saya juga belum pernah ngalamin yang aneh-aneh seperti itu. Penumpang sakit pernah, tapi penumpang meninggal juga belum. Nah, saya berkarir dari tahun 93 jadi seorang pilot, lama di 747 ya. Jadi dari tahun 96 saya terbang 747, baru tahun 2018 ini saya terbang 737. Jam terbang of course berpengaruh ya, jam terbang pilot of course berpengaruh. Makin banyak dia akan makin tenang, makin bisa menghadapi situasi emergency, situasi yang konyol, situasi yang menyeramkan. Tapi itu juga harus ditambah dengan knowledge yang tinggi ya. Jadi percuma kalau jamnya terbang banyak tapi dia knowledge yang rendah. Oke, 11. Boeing 737 atau 747? Enakan mana? Jelas enakan Boeing 747 ya. Makin besar pesawatnya seperti saya bilang tadi, makin enak. Tapi juga karena Boeing 747 itu ada legend, jadi pesawat idaman seluruh pilot mungkin. Semua pilot itu pengen sebangin 747. Karena dengan Queen of the Sky disebutnya. Queen of the Sky itu karena kingnya siapa? Kingnya adalah pilotnya, saya. Atau pilot 747 yang lain, captain-captainnya adalah king. Nah, pesawatnya dibilang Queen of the Sky. Itu pesawat enak banget, bisa menjaga kita tenang, bawahnya tenang, landingnya bisa mulus banget, approach speednya pelan, cruising speednya cepet banget. Jadi kalau dibilang mobil BMW itu adalah seri 7, kalau 737 mungkin ya seri 3 lah. Goyang-goyang, terusnya gue approach speednya kenceng, ya begitulah. Tapi bukannya bilang 737 itu jelek, tapi ya 747 jauh lebih bagus ya, semuanya dari cara duduknya aja udah beda 747. 12, pertanyaan terakhir ya, paling sering saya ditanyain, pernahkah Captain Ruth merasa takut terbang? Merasa takut terbang enggak, tapi kalau saya jadi penumpang ya, saya pernah merasa takut jadi penumpang. Merasa kayak nggak aman gitu ya, kayak kok goyang-goyang sih pesawatnya, duh ini kenapa begini nih, kenapa begitu. Nah, pernah, tapi lagi jadi penumpang. Tapi kalau saya duduk di singgasana saya di kokpit, hilang tuh rasa takut. Nah, saya merasa pede, merasa semuanya, semua yang tadinya akan jadi problem, akan jadi masalah karena kita memanage-nya dengan baik gitu ya, itu akan hilang sendiri. Jadi nantinya kalau weather-nya jelek atau penuh FO-nya takut apa, kita tenang semuanya, tunjukin bahwa kita pede, akhirnya semuanya akan berjalan dengan baik, nggak ada yang kurang gitu ya. Landing-nya baik,
apa penumpang juga senang. Dan jangan lupa treat your aircraft good, treat your passengers good, treat your fellow good, teman-teman kita juga, maksudnya co-pilot kita, pramugari, ya, pramugara, semuanya kita treat good. Jadi ada yang harga 4 yang harus, 5 yang harus kita. Aircraftnya sendiri harus di treat good, penumpang harus di treat good, teman harus di treat good, teman se-crew, ground staff harus di treat good, dan mekanik atau engineer, mereka juga harus di treat good sama kita, ngomongnya baik, jelas, tegas, tapi juga nggak nyindir, nggak nyinyir. Jadi semuanya senang, semuanya akan senang sama kita, dan penerbangan kita akan smooth, nggak ada kurang satu apapun. Kalau masalah bos itu nggak berhubungan langsung sama kita. Jadi yang harus di treat good ada 5 tadi, ya, semua teman-teman kita, pesawat, dan tentunya kita berdoa sama Tuhan Yang Maha Esa supaya kita dikasih semuanya yang terbaik, dari cuaca, pesawat, penumpang, teman, ya, kalau teman di kru di pesawat udah nggak enak juga kerjanya, mungkin nggak akan enak, tapi sebagai captain, sebagai commander, kita harus buat semua environmentnya jadi menarik, enak, dan menyenangkan. Jadi kita terbang semuanya smooth. Ngedumel boleh, tapi harus pada ada waktunya, ada timenya. Jangan ngedumel yang membuat teman sekerja kita jadi down atau takut atau meletup-letup, jadi marah. Jadi ini kita harus tenang, relax, dan comfort, juga percaya diri. Oke, okay. Thank you, ya. Nah, jadi 12 pertanyaan itu udah saya jawab. Semoga membantu. Jadi pesawat yang jatuh ini, biar deh udah pada banyak kan yang merasa pinter ngejawab. Saya udah jawab yang ada aja. Jadi pesawat itu gimana-gimananya nanti KNKT akan menginvestigasi sendiri. Nah, saya sih di sini kalau mau nambahin lagi nanti malah buat bingung. Tapi kalau mudah-mudahan 12 pertanyaan itu udah cukup untuk menjawab semua yang ada, yang pertanyaan netizen atau teman-teman yang minta saya jawab pertanyaan. Oke. Okay. Jadi silakan yang lain jawab, soal jatuhnya karena ini karena itu. Tadi juga di pesawat sudah saya praktekkan dengan speed yang 210 itu, saya climbing dengan cepat supaya nyampe di atas 15.000 karena permintaan dari tower tadi. Nah, saya lakukan itu hampir sama dengan pesawat yang jatuh karena dia speednya 220, dia mungkin mengejar altitude, tapi mungkin dia juga nggak tahu kalau mesinnya mati atau gimana sampai pesawatnya stop. Ya, itu aja. Jadi pendapat saya, tunggu investigation dari tim yang berkompeten, jangan yang abal-abal, ya. Ada captain ngaku captain, padahal dia captain-captainan, tapi ngasih apa pendapatnya, tapi rada-rada aneh dan memalukan. Oke, okay. Thank you semuanya, see you, ya. Jangan lupa like and subscribe, dukung terus channel saya supaya menjadi channel the best pilot channel for YouTube, ya. Bye. Sore ini kita terbang ke Pontianak, yang mana baru saja kita mendapat kabar bahwa ada pesawat Sriwijaya SC182 kalau nggak salah itu hilang kontak. Nah, dan kebenaran saya akan terbang ke Pontianak, jalur yang sama. Ini pesawatnya, kita lihat apakah ada tanda-tanda di sana, karena ini sudah sore hari. Kejadiannya tadi jam 2 kalau nggak salah. Penerbangan yang sama,
Pontianak juga. Nah, saya juga nih akan ke Pontianak. Nanti dengan route yang sama kita akan lihat apakah ada tanda-tanda di bawah di sekitar Pulau Kepulauan Seribu tentang pesawat yang jatuh tersebut.